Kita ke sorotan mancanegara lain, saudara. Pementasan budaya Indonesia di luar negeri biasanya dipentaskan para seniman yang didatangkan dari Indonesia. Tapi kali ini ada yang berbeda di Selandia Baru. Pementasan budaya Indonesia dilakukan oleh Sanggar Budaya yang bermarkas di ibu kota Selandia Baru, Wellington. Gamelan Bali dari Sanggar Mekar Buana Center mementaskan budaya Bali di gedung bersejarah stasiun utama kota Wellington atau Wellington Central Station, Selandia Baru. Sanggar Mekar Buana Aotearoa dan New Zealand Indonesian Association yang terletak di Wellington ini mementaskan budaya Indonesia untuk publik Selandia Baru dengan tajuk The Bali Sensory Experience. Hari ini kita sempat buat pentas pertunjukan gamelan Semar Petangian dan tari Bali dari kursus yang kami adakan di Wellington, New Zealand, dengan tujuan untuk mempromosikan budaya Bali, khususnya kesenian gamelan dan tari. Kita berkesempatan untuk mempertunjukkan salah satu kesenian kita yang kita banggakan, yaitu gamelan Bali, tarian Bali, dan kopi Indonesia. Di satu gedung yang sangat historis, satu gedung yang terindah di Wellington, yaitu Wellington Railway Station. Dan juga pada akhirnya turis mulai berdatangan ke Indonesia dan ke Bali. Yang unik, para pemain gamelan tidak hanya terdiri dari warga negara Indonesia saja. Dalam tim gamelan juga terlihat warga Selandia Baru yang ikut memainkan alat musik tradisional khas Bali ini. Having been able to connect with the Indonesian and especially Balinese culture in the last couple of years, I'm proud to be able to present a part of Balinese culture in this circumstance in the central Wellington train station. It makes for beautiful acoustics, and we had a warm welcome of the people listening to us here. So I'm very proud that we're able to share some of that beautiful culture with Wellington. Selain mementaskan kesenian gamelan Bali, juga ditampilkan tarian Bali oleh Putu Evi, seorang penari Bali yang kini menetap di Wellington. Usai menampilkan tarian Bali, para pengunjung juga diajak untuk menari Bali bersama sebagai upaya melestarikan dan mengenalkan budaya Indonesia di kancah internasional.